Assalamualaikum man, good morning. Alright. So sekarang ni hari raya kedua. Cara KL style memang kita keluar lah. Tak ada lagi mana. Tak ada nak pergi berziarah ke apa ke. Hari ni saya nak ke IKEA balik. Saya nak kena pergi beli barang untuk office. Pasal itu hari ada barang tak cukup dan barang tu tak ada stok dekat sana. Apa saya dapati, orang dekat Shopee ni banyak jual barang IKEA. Contoh kalau IKEA jual RM5 dekat Shopee dia RM45. Banyak untung ah, senang ah. So ingat mula-mula nak beli tapi sabar dah ada stok balik di IKEA. So tak perlulah nak beli dekat third party seller tu. So sekarang ni saya nak on the way ke JNT. JNT dia buka tau hari apa, hari raya pertama, hari raya kedua tak pernah tutup diorang ni. So just nak drop je, diorang kata pun diorang pun tak hantar. Diorang hanya terima drop saja. So saya nak drop kan. And diorang kata mungkin jalan hari Senin kot, 17 bulan baru start jalan. Memang berguni-guni diorang punya shipment. So saya nak ucapkan terima kasih pada semua pembeli. And harap bersabar, kena tunggu sampai masa nanti sampailah barang anda. Mungkin dalam minggu depan, mungkin lagi satu minggu. Ini JNT baik tu lah, pasal diorang sekarang ni dah terlebih produk apa, terlebih pasal. So JNT ni di Taman Muda, di depan Paragon Point. Ni dia JNT. Dia buka kan, tu kena game. Oh buka, oh betul lu kan main-main tu. Alright. Okay, ni dah ada barang. Alhamdulillah, hari-hari ada masuk. Okay, so sekarang ni kita orang berada di IKEA. Lama tak makan siang, lama tak keluar dating siang. Lagi makan-makan tak boleh. So saya nak cek barang, beli dan turun gerak. Jom. Patutnya hari ni plan nak bawa gajah keluar pergi cuci, tapi hujan. Tunggulah nanti tengah hari nanti. Okay, beli barang dah selesai. So sekarang ni nak beli dekat cafe. Meatball pun dah beli-beli kat bawah ni. Ni kaunter bayar kan. Kat bawah ni pun beli-beli meatball. Kita liur nak makan hotdog macam lah. Sekarang kan dah boleh makan. Jom lah. Ayam. Okay, aku dah selesai dah beli. Hotdog pun ada. Meatball sekarang macam ni kat bawah. Tak payah buat tapuan sendiri. So yang ni dia caramel. Caramel masin. So mana yang nak select? Tekan ke? Kamu gila nak makan es krim. Tak jadi lah. Alright. So jomlah, hari ni dengarnya Nabil kat wash tutup. Nanti saya fikirlah macam mana enggak gelak saya tu. Jom makan dulu. Okay, so dah selesai dah bayar apa semua. Saya dah makan kat sini tu seorang. Oh masih pergi tapa makan Zarin. So kat bawah ni tak payah nak bawa bekas diri kalau nak tapau. Siap semua juga sos dia bagi. Kalau dekat atas nak kena bawa tapuai ni ataupun nak kena beli tapuai kat diorang sekali. Dah kenyang lah, tadi makan hotdog, makan cheese ball. Oh kenyang. So hari ni tengah fikir lagi apa nak buat petang ni. Tapi gelap mesti nak keluar juga. Dah lama tak jalan. So mungkin nanti kamera ni saya letak dekat gelap, saya nak cuba cakap dekat mic ni.
yang ni saya pakai media port. Saya boleh duduk macam mana nanti. Barang office, barang office. InsyaAllah dalam tahun ni bajet je nak mula meniaga lah. Kita tengok lah macam mana nanti. Alright. Dah lama dah tunggu, dah baru sampai. Nasi ayam dan lain-lain. Oh, yo. Ah. Apa beli apa shopping? Mana? Kan tak ada plastik. Apa tu? Apa dah? Apa? Oh, yo. Ayam tak ada. Ada lagi je lah. Okay. Roti pun tak ada. Pergi tahir je lah. Okay guys, dah sampai di office. So, dapat order masuk lagi. Alhamdulillah, nanti petang karang saya post. Terima kasih. Set raya ada lagi sikit. Siapa nak beli dekat Shopee ataupun beli terus call Dan Soya. Alright. So, depan saya ni, ini ada produk terbaru daripada Uma Racing. Throttle body kit. Dia ada saiz 32 dan juga 34. Yang ini dia saiz 34. Dia datang sekali dengan trumpet, throttle body, intake, injector tak ada, TPS pun tak ada. Jomlah kita buka. Dia untuk Y15, tapi ada orang kata boleh modify masuk Y16. Tapi tak apa, kita buka dulu. Oh, tu dia. Trompet. Ini dia. Tu dia ada emboss Uma Racing 34. Inilah orang duk kata butterfly, butterfly bagai kan. Bila kita pusing tu, tu dia throttle valve. Ada panggil butterfly. Baru dia punya valve. Serat, 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 serat. Macam tu lah bunyi dia lebih kurang. So ini intake-nya. Intake ni bukan untuk superheat lah. Kalau kata intake untuk superheat, dia bentuk macam 8 lah. Dia macam 8. Yang ni bukan untuk superheat. Okay. So, saya pun tak tahu macam mana nanti. Apa yang saya nak buat. Mungkin nak try acukan pada Y16 saya. Kita tengoklah. Orang kata Y16 beza je. TPS dia je. So, bila TPS dia berbeza. Soket. Nanti nak kena tukar lah. Kita tengok macam mana. Senang ke, susah ke, boleh ke, tak boleh ke. Nanti kita fikirkan. Tapi ni kotak angin kalau boleh. Kalau boleh lah kotak angin. Masih pakai korek kotak angin tu. Masukkan benda ni. Sebab kalau kata dia terlampau open, angin tu tak boleh nak berkumpul lah. Dia angin masuk serabut. Better ada kotak angin biar angin tu terkumpul. Tapi kalau kata dia open macam ni saja, angin tu masuk macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, dia pelbagai direction masuk. Alright, ini antara benda dalam, tak apa. Kosong je. Menarik dan tertarik. Okay. Ya, ada satu barang lagi yang saya nak pasang. Alang-alang motor pun tengah barai tu. Ini dia. Fuel pump 4 bar. Okay. Yang mana tersengguk-sengguk motor. Itu mungkin petrol filter anda dah sampai masa untuk tukar. Bila dah tinggal 2 bar, tersengguk-sengguk kan. So, ini dia fuel pump racing. 4 bar tu kira kuat ni. Dah macam kalau orang main kereta dia orang pakai brand apa, Mercedes, kereta Mercedes ni kan. Fuel pump apa, Wasbro, bukan Wasbro, Walbro. Okay, so ini dia filter dia. Alright, saya tak pasti sama ada ini filter Yamaha punya ataupun Uma Racing punya, tapi nampak bukan Yamaha punya. Kalau Yamaha punya dia macam kertas sikit. Okay, so inilah dia. Kalau boleh kita jangan amalkan minyak pakai sampai nak habis lah kan. View pump mana-mana pun agak rosak juga. Pasal benda ni duduk terendam kan. So better dah tinggal 2 bar pun dah isi dah. Jangan tunggu sampai kelip-kelip lah. Alright. So kejap lagi saya nak pergi post lagi sekali. Mungkin saya nak bawa keluar gajah saya. Dah lama tak jalan. Esok kita pergi cuci gajah. Kita tengok lah apa. Takong pun tak buka. Kalau takong dah buka boleh singgah. Dan tengok apa cerita Mopo Y16 saya. Alright. So sekali lagi terima kasih pada semua pembeli-pembeli di Shopee dan juga beli COD dengan Dan Soya. Saya, inilah dia barang yang terkini daripada Uma Racing. Alright, jomlah kita on the bike dulu ke.